berjumpa kembali dengan Dosa Eli, Dosa Yuri, Dosa Cici, dan di sana ada juga Dosa Danu yang membantu kita bermain musik. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh menyapa Yesus Allah kita untuk kita boleh menyembah Dia. Morning Father. Berikan kami hati yang taat ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita dengan sikap berdiri ya, kita akan bersemangat memuji Tuhan karena kita adalah anak-anak sekolah minggu GKT. Mas sekolah minggu GKT. Thank you.
tengah-tengah keluarga dan yang ada di dekat-dekat kita ya, teman-teman, saudara semuanya. Nah, anak-anak tetap berdiri ya. Kita hari ini banyak berdiri ya, supaya kita lebih lagi semangatnya, supaya kita enggak loyo kalau duduk nanti bisa ngantuk loh ya. Nah, sekarang kita mau membaca satu bagian firman Tuhan dari Roma 5 ayat yang ke-8. Tidak usah pakai gerakan ya. Kita akan baca dari alamatnya terlebih dahulu bersama-sama. 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi ya. 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan menyanyikan lagu baru yang minggu yang lalu ya sudah diajarkan oleh Lose Vina. Kalian masih ingat? Tentu kalian terus belajar kan? Lose sudah share ke grup ya. Oleh sebab itu, mari kita menyanyinya juga dengan lebih semangat lagi. Love, love, L-O-V-E, love. Yesus, Sang Sumber Berkat yang sudah memberkati kehidupan kita.
ya. Kita memuji nama Tuhan dengan memberikan persembahan ya. Kita pujikan, ku berikan persembahan. Dia yang selalu mengasihi aku.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberikan hati kepada kami, hati yang selalu rindu untuk menyembah Tuhan, hati yang selalu rindu memuji dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, puji-pujian yang telah kami naikkan, biarlah sungguh memuliakan nama Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Bapa, saat ini kami akan mendengar firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh disiapkan hati pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, Tuhan memberkati supaya setiap keluarga kami hari demi hari dalam segala kegiatan, aktivitas maupun belajar sungguh-sungguh diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kami tetap sehat, kami tetap kuat, dan kami terus bisa bersyukur kepada Tuhan, karena semuanya adalah pemberian Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk segala kebutuhan-kebutuhan kami, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kebutuhan studi. Tuhan juga akan menolong untuk kami boleh tercukupkan di dalam semuanya itu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat gereja Tuhan, GKP Ampenan, secara khusus komisi anak. Kiranya Tuhan juga memberkati supaya komisi anak ini tetap bisa berkembang, bertumbuh. Baik kami sebagai anak-anak Tuhan, kami setia beribadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami bertumbuh, bertumbuh terus di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan, Allah yang sungguh mengasihi kami dan Allah yang sungguh-sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semuanya, melindungi kita, tetap memberikan kita kesehatan, kekuatan. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu depan. Shalom.